bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Insyaallah dalam waktu dekat akan selesai ya. Kurang 2 lembar lagi, lebih sedikit. 2 lembar lebih sedikit selesai insyaallah. Nah, barakallahu fikum, kita akan memasuki pembahasan yang baru, kitab yang baru insyaallah taala. Na'am. Kita lihat sini, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih, wa li hadza, oleh karena ini kata beliau, kana Abdullah bin Amr qad asaba yawma Yarmuk zaminatain min kutubi ahli kitab fakana yahduth minhuma bima fahimahu min hadal hadis min al-idni fi dhalik. Oleh karena ini, nah barakallahu, dahulu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pernah ada yang menimpa dua saudara, dua rekannya di perang Yarmuk. Nah, diambil dari kitab ahli, diambil kisah tersebut dari apa, ahlu kitab, mengenai kejadian tersebut yang dipahami dari hadis yang ada dalam apa, dalam kabar ahlu kitab tersebut mengenai diizinkannya melakukan hal tersebut. Walakin akan tapi hadil ahadis al-Israiliyat, tapi ternyata hadis-hadis ini Israiliyat. Nam tutkar walakin hadil ahadis al-Israiliyat tutkar lil istishhad lal i'tiqad. Penting ini. Akan tapi hadis-hadis Israiliyat itu, hadis-hadis yang sumbernya Bani Israel, itu disebutkan hanya untuk apa? Syawahid, penguat saja, bukan untuk diyakini. Karena kita cukup Al-Qur'an dan Sunnah, cukup Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa innaha ala sirati aqsam, karena sesungguhnya mengenai hadis Israiliyat ini terbagi menjadi tiga macam. Ahaduha ma 'alimna sihhatah mimma bi'aidina mimma yashhad lahu bisidqi, yaitu hadis yang kita ketahui tentang kesahihannya yang ada di hadapan kita dari apa-apa yang apa telah, nah barakallahu fikum, menjadi penguat dan juga telah dalam artian apa, nah dibenarkan oleh dalil yang ada di hadapan kita, Al-Qur'an Sunnah maksudnya. Fa dzaka sahihun, maka itu sahih. Itu yang pertama ya. Jadi kita mengetahui kesahihannya karena apa? Karena yang ada di hadapan kita Al-Qur'an Sunnah tersebut ada pendukungnya ya, ada syawahidnya. Wasani, yang kedua, ma'alimna kadzibah bima indana mimma yukhalifu, ya kan? Yang kedua adalah yang kita ketahui kedustaan yang ada dalam hadis nama Israili tersebut atau ahadis Israiliyah, naam, yang ada di sisi kita yaitu Al-Qur'an Sunnah menyelisihinya. Jadi yang pertama, selama kisah Israiliyah tersebut tidak berseberangan dengan yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah, maka boleh terima. Yang kedua, selama berseberangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah, maka dan kita mengetahui itu adalah dusta, maka tinggalkan. Yang ketiga, wasanis ma huwa maskutun anhu, didiamkan, tidak terhukumi dengan Al-Qur'an, tidak dengan As-Sunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya la min hadzal qabil wa la min hadzal qabil. Tidak ada pembenarannya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah, dan juga tidak ada pendustaannya dari Al-Qur'an dan tidak pula dari As-Sunnah. Jadi didiamkan. Itu bagaimana? Tawakuf juga namanya. Fala nu'min bihi wala nukadzibu, kita enggak beriman dengannya, tidak juga mendustakannya. Wa tajuzu hikayatuhu, tapi boleh menceritakannya lima taqaddam sebagaimana kita lewati. Wa ghalibu dzalik mimma la fa'idata fihi ta'ud ila amrin dini. Dan kebanyakannya biasanya kata beliau tidak ada faedah dalamnya dan kembali kepada perkara agama. Itu harus hati-hati, kalau kembali kepada perkara agama cukup Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa li hadza yakhtalif ulama ahli kitab fi mithli hadza katsiran. Oleh karena ini berbeda pendapat, silang pendapat para ulama ahlu kitab mengenai perkara yang seperti ini dengan perselisihan yang banyak. Wa ya'ti 'ala al-mufassirin khilaf, nam khilafun bisa mudzalik, dan bahkan ahlu tafsir sampai datang perselisihan sebabnya karena apa? Masalah kisah Israiliyah tadi itu. Kama yadhkurun fi mithli hadza asnam, sebagaimana yang mereka menyebutkannya, atau kama yadhkurun sebagaimana yang mereka sebutkan, atau kama yadhkurun sebagaimana mereka sebutkan fi mithli hadza, dalam masalah ini asma ashabil kahfi, nama-nama, nah barakallahu fikum, orang-orang yang ada di dalam gua, namanya sepulan bin fulan bin fulan, itu biasanya Israiliyat. Paham ya? Pemastian namanya. Kemudian launu kalbihim, warna anjing, anjing mereka warnanya apa? Warnanya ada yang bilang hitam, ada yang bilang hitam putih, macam-macam, itu semuanya apa? Khilaf seperti itu enggak penting gitu loh. Yang penting kita yakini ada anjingnya. Warna apa itu enggak penting.
Wa iddatum, jumlahnya berapa mereka? Nah, itu juga penting. Wa asa Musa, tongkat Nabi Musa, tongkat min ayyishadar kanat, tongkat Nabi Musa dipukulkan, bisa belah lautan, bisa berubah menjadi ular, itu tongkatnya terbuat dari kayu apa ya? Kayu jati atau kayu sono ya misalkan. Itu enggak perlu juga. Paham ya? Enggak perlu. Karena apa? Israiliyat biasanya menyebutkan kayunya jenis ini, jenis itu. Wa asma tuyur allati ahyaha Allah taala Ibrahim. Dan juga nama burung-burung yang Allah taala na barakallahu fikum menghidupkannya untuk Ibrahim, ke permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Burungnya namanya apa ya? Burung ini, burung itu, atau apa ya? Burung, intinya perselisihan seperti ini enggak penting gitu loh ya. Nah, wa ta'yinu al-ba'd alladhi duriba bihi al-qatil min al-baqarah, bagian daging sapi yang mana yang dipukulkan apa? Yang dipukulkan apa? Orang yang apa barakallahu fikum yang terbunuh tersebut, jadi bagian mana, pahanya atau kepalanya itu enggak penting juga. Ya wa. Wa na'un wa na'us syajara allati kalam Allah minha Musa ila ghair dzalik. Dan juga jenis pohon yang saat itu Allah Ta'ala mengajak bicara Musa alaihi salam, melalui pohon-pohon yang mana ya, pohon apa ya? Itu juga enggak apa? Enggak disebutkan. Mimma abhamahullahu ta'ala fil Qur'an mimma la fa'idata fi ta'yinih ta'udu 'alal mukallafin fi dunyahum wa la fi dinihim. Masyaallah. Dan selain itu kata beliau, dari apa-apa yang Allah sembunyikan dalam Al-Qur'an enggak disebutkan. Nah, barakallahu fikum, yang tidak ada faedahnya di dalamnya untuk menentukan dan memastikan. Yang itu semuanya kembali kepada mukallafin, orang-orang yang terbebani syariat, kembali kepada apa? Dunia mereka saja, wala fi dinihim, tidak kembali pada agama mereka. Maksudnya apa? Maksudnya itu enggak penting itu loh. Itu bukan perkara yang penting. Intinya dia meyakini Ashabul Kahfi ada anjingnya juga, dan meyakini bahwasanya apa? Allah Ta'ala mengajak bicara siapa? Musa alaihissalam. Perkara tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu apa itu enggak perlu dibahas. Walakin nah barakallahu fikum naql khilaf anhum fi dzalika jaizun, tapi menukilkan perselisihan yang ada di antara mereka atau perselisihan dari mereka tidak masalah, diperbolehkan. Maksudnya apa? Untuk apa? Bukan untuk jadikan patokan, tapi apa? Tapi untuk penjelasan bahwasanya mereka berselisih dalam masalah ini. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimatullah alaihi syarahnya, yaqul naql khilaf anhum fi dzalika jaizun la 'ala al-i'tibar bihi, ya kan? Menukilkan perselisihan yang ada di antara mereka itu boleh, bukan untuk dianggap dijadikan patokan. Walakin libayan ikhtilafihim fi hadzal amr, tapi hanya untuk menjelaskan perselisihan mereka dalam masalah ini. Wa qad yakunu fi naqlil ikhtilaf alkitab fi mithli hadzal umur qad yakunu fihi faedah lana, terkadang bisa jadi menukilkan perselisihan ahlul kitab dalam masalah ini itu ada faedah untuk kita. Wa huwa annana idza kana hunaka ikhtilaf, yaitu bahwasanya apabila di sana ada perselisihan, fa inna hadza yuqallil min asdiqah mimma fi aydihim, berarti menunjukkan na'am barakallahu sedikit sekali orang-orang yang siqah terpercaya yang ada di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, sehingga banyak perselisihan. Na'am wa yu'lam, dan juga diketahui anna indahum tasarrufan wa kadziban, bahwasanya di sisi mereka ada apa? Ada na'am barakallahu fikum perbuatan yang secara per individu dan juga kedustaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu perbuatan yang tidak dasarnya ilmu itu ya, dan kedustaan fima yang qulunahu, terhadap apa yang mereka nukilkan, sehingga banyak perselisihan. Amma an nadkurahu ala sabil i'tibar, adapun kita menyebutkan tapi untuk dianggap dijadikan dalil, wa annaha aqawil sahihah maqbulah, bahwasanya adalah pendapat-pendapat ucapan yang sahih dan terima, fa hadza la yajuzu fima la na'lam sidqahu, maka ini tidak diperbolehkan nam selama kita tidak mengetahui kebenarannya. Wa kama qala Syekh rahimahullah taala annaha sata aqsam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ada 3 macam tadi itu. Wa marra alaina fi ma sabaq anna ma nahtaju ilaihi minal naql la budda an yakuma 'ala dalil, dan sudah kita lewati juga bahwasanya kalau dibutuhkan atau kita butuh untuk menukilkannya, tapi harus mendatangkan dalil untuk menguatkan maksudnya itu benar atau tidak, itu harus apa? Ada dalilnya. Kita nukilkan boleh, tapi kita harus mendatangkan dalil gitu ya, untuk menyesuaikan dan juga agar tidak terkesan Israiliyat itulah yang benar, tapi Al-Qur'an Sunnah yang benar. Wa ma la hajata ilaih fa innahu la yakum alid dalil li annahu la hajata ilaih. Adapun yang tidak dibutuhkan, enggak perlu menegakkan dalil padanya dikarenakan enggak dibutuhkan. Fa kullu ma yahtajul ibad illa bayanihi, maka setiap perkara yang hamba itu butuh untuk menjelaskannya, fala budda an yakum alid dalil sahih, maka harus dia menegakkan dalil sahih mengenai kisah Israiliyat tersebut. Wala yumkin an yada'ahu Allahu azza wa jalla biduni dalilin tatma'in lahu an-nufus, dan tidak mungkin Allah Ta'ala meninggalkan nam sesuatu tersebut tanpa dalil yang membuat jiwa itu tenang. Paham ya? Intinya kembali kepada 3 pembahasan itu, kalau datang pensahihannya dari Al-Qur'an Sunnah kita terima, kalau datang pendustaannya dari Al-Qur'an Sunnah kita tolak, kalau tidak ada pensahihan, tidak ada pendustaan dari Al-Qur'an Sunnah, maka kita tawakuf. Nasallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.